Rabu, tanggal 16 September 2020, ada pemandangan yang tak biasa di depan kantor Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Di mana pagi itu sejumlah anggota dari Polsek Babakan dan Koramil 2005 Babakan menggelar operasi penegakan disiplin. Sasarannya adalah pengguna kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti yang tampak oleh mata, yakni pengguna jalan yang tidak memakai masker. Hasilnya sejumlah pengguna jalan pun diberhentikan dan didapatkan ada beberapa yang tidak menggunakan masker. Adapun sanksi yang diterapkan berupa sanksi sosial, yakni melakukan push up sebanyak 15 kali sebagai efek jera. Dengan pengeras suara, para petugas juga menghimbau semua pengguna jalan yang melintas agar mematuhi 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian, Chardi, reporter jabarpublisher.com dan JPNX TV melaporkan. We are the leader, Pak Bisa.